Siapa sih yang nggak tahu Bali? Tempat dengan sejuta kuliner yang begitu menarik. Teman-teman, kadang kita bisa berlibur hanya dari media-media seperti internet, video, dan juga foto yang diupload oleh influencer, terutama mereka yang menikmati beach club seperti ini. Tapi sadar nggak sih, kalau dari video-video itu sebenarnya mereka mengajak kita untuk bisa juga menikmati dan juga merasakan apa yang mereka rasakan, pengalaman pribadi dengan tempat liburan tersebut, cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang yang berharga ketika berlibur, dan masih banyak lagi. Menurutku, industri pariwisata harus lebih memperkenalkan hal-hal tersebut. Melalui video-video tersebut, ditampilkan tempat-tempat yang nyata yang harus didatangi oleh mereka dengan orang-orang tersayang yang mereka punya. Coba deh kalian bayangkan, pergi ke Diamond Beach bersama dengan pacar, suami, anak, dan orang-orang berharga lainnya. Akan sangat berharga bukan momen-momen ini? Oleh karena itu, bagiku industri pariwisata merupakan tempat yang indah untuk membuat pengalaman, menikmati keindahan alam, bertemu dengan hewan-hewan, dan menikmati apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebagai seorang traveler muda, aku mau menyuarakan kepada kalian bahwa industri pariwisata tidak hanya bergantung pada foto dan gambar saja, tapi juga pada pengalaman dan juga cerita yang akan kalian dapatkan ketika ada di tempat tersebut. Selamat berlibur teman-teman, terima kasih.